Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa belajar bersama terkait matkul IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca istiadah wal basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Baik, untuk mengetahui jawabannya, tetap stay tune di video ini. Pengaruh perubahan ruang terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama, faktor alam. Seperti tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan badai. Faktor yang kedua yaitu faktor yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pemanfaatan alam secara eksploitatif dan penggunaan lahan yang tidak seimbang. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Pengaruh ini teraktualisasi dalam peristiwa perdagangan internasional. Jadi, benua Asia dengan benua lainnya melakukan interaksi melalui perdagangan internasional. Lalu, pengaruhnya apa dalam bidang ekonomi? Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perdagangan internasional, pendapatan suatu negara pasti lebih meningkat dibandingkan hanya melakukan perdagangan di dalam negaranya saja. Kemudian, yang kedua, yaitu daya saing ekonomi meningkat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena antara benua satu dengan benua lainnya berlomba-lomba ingin mendapatkan pendapatan negara yang lebih tinggi supaya bisa mensejahterakan rakyatnya. Dengan seperti itu, maka benua satu dengan benua lainnya saling berlomba-lomba dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, yang pengaruh yang ketiga yaitu kualitas produk meningkat. Hal ini terjadi karena benua satu dengan benua lainnya menginginkan produk yang dihasilkan laris di pasaran. Untuk itu, benua satu dengan benua lainnya meningkatkan produk supaya laris terjual. Pengaruh yang keempat yaitu peluang investasi semakin terbuka. Dengan adanya interaksi benua satu dengan benua yang lainnya, ini terjadinya investasi. Contohnya negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kekurangan modal. Maka benua yang lain, contohnya benua Eropa, ya, negaranya negara Inggris, itu memiliki modal banyak tetapi terbatas dengan sumber daya alam. Maka negara tersebut berinvestasi ke Indonesia. Pengaruh yang kedua yaitu di bidang sosial budaya. Pengaruh yang pertama yaitu sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Hal ini terjadi karena tidak ada batasnya ruang. Jadi, warga negara asing boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kebanyakan para negara asing datang ke Indonesia tertarik dengan pesona alam Indonesia. Untuk itu, Indonesia menjadikan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagai pariwisata. Apabila warga negara asing banyak datang ke Indonesia, maka pendapatan negara pun akan semakin meningkat. Pengaruh yang kedua yaitu budaya barat dapat merusak budaya dalam negeri. Hal ini terjadi apabila tidak adanya filterisasi oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Contohnya misalkan budaya pesta. Apabila warga negara Indonesia tidak memiliki filterisasi, maka bisa merusak budaya yang ada.
Kemudian, pengaruh yang ketiga yaitu menurunkan kesenjangan sosial. Maksudnya, antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing berbaur satu sama lain, tidak membedakan antara ras, suku, bangsa, kulit, warna, dan sebagainya. Pengaruh yang keempat yaitu budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Artinya, identitas negara itu terlihat dari budaya warga negaranya. Contohnya, negara Indonesia terkenal dengan budaya masyarakatnya yang ramah, sopan, dan santun. Selanjutnya, yaitu pengaruh dalam bidang politik. Yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Jadi, antara negara satu dengan negara yang lain saling mempengaruhi. Biasanya ini terjadi antara negara maju dengan negara berkembang. Jadi, negara maju akan mempengaruhi negara berkembang supaya lebih maju lagi. Contohnya, negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini dipengaruhi oleh negara Inggris. Ya, contoh dalam dampak positifnya dalam bidang pendidikan. Ketika bidang pendidikan di sana lebih bagus, maka Indonesia mengadopsi sistem pendidikan yang dari negara Inggris tersebut. Pengaruh yang kedua, yaitu tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Karena saling berinteraksi, maka saling mempercayai gitu ya, antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Tidak ada yang merasa lebih tinggi gitu ya, baik negara maju atau negara berkembang. Jadi satu negara dengan negara yang lain saling berinteraksi. Kemudian yang keempat, memicu terjadinya konflik perbatasan. Hal ini terjadi karena interaksi ini tidak adanya batas ruang. Jadi tidak adanya perbatasan. Jadi contohnya yang ada di Indonesia ya, Pulau Natuna itu. Nah, karena kita selalu berinteraksi dengan negara tetangga Malaysia, lambat laun akhirnya Malaysia mengakui Pulau Natuna tersebut. Pengaruh dalam bidang pendidikan, yang pertama, taraf pendidikan meningkat. Kemudian yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara berkembang. Artinya seluruh warga masyarakat bisa membaca gitu ya. Kemudian yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Ini terjadi karena negara maju yang menghasilkan produksi teknologi membutuhkan pendapatan sehingga memasarkan ke negara-negara berkembang. Dan negara berkembang pun membutuhkan teknologi tersebut. Maka terjadilah teknologi yang menyebar ke penjuru dunia. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin meningkat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas, linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.